Hai semuanya, selamat datang di Ibadah Online AOG GMS Semarang. Gimana kabar kalian hari ini? Pasti super excited kan karena kita mau ibadah bareng. Siapkan hati yang terbaik ya guys, karena hadirat Tuhan tuh tetap sama loh dimanapun kita berada. Oh iya, sebelumnya aku mau menyambut teman-teman yang baru pertama kali join di ibadah online hari ini. Welcome home, seneng banget loh bisa ibadah bareng bersama dengan kalian. Yuk segera gabungkan diri kalian dalam komunitas kami yang super duper keren, namanya adalah Connect Group. Nah, buat tahu informasi lebih lanjut tentang kegiatan gereja atau tentang Connect Group, kalian bisa untuk follow akun Instagram kami dengan nama GMS Semarang dan juga subscribe channel kami dengan nama GMS Jawa Tengah DIY. Oke, semuanya udah siap untuk ibadah? Yuk sama-sama kita berdoa guys. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Kau telah berikan. Kalau hari ini kami mau beribadah Tuhan, berikan hati yang terbaik, berikan kami hati yang haus dan lapar akan Engkau Bapa, dan juga biar kami merasakan hadirat-Mu dimanapun kami berada. Kami siap untuk menyambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah guys. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun timbul aja dengan Roh Kudus dulu. Lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan gak berhenti di situ. Dua berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Army of God, siapa puji Tuhan, sorakan haleluya, haleluya. Mari kita bersatu, bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia. Gapai panggilan tertinggi, tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, membenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Na 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 na. Bekerja, bekerjalah. Mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia. Gapai panggilan tertinggi, tetaplah menyala, layani.
melayani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Na 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 na. Kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam imbang, dalam bimbang, kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Oh, 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 oh. Dalam kasih kita bergerak bersama, bertenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Dalam Kristus dan gerejanya. Dalam Kristus dan gerejanya. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kerja.
Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Satu sembah ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Satu sembah ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Oh, Jesus, ku angkat tanganmu menyembahmu Yesus. Kau jadikan aku di jemaatmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Untuk menjaga
kasih yang berlebihmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi hadirat Tuhan sungguh luar biasa ya guys, dan aku percaya di masa seperti apapun kuasa Tuhan tuh tetap sama loh, bisa menjamah setiap kehidupan kita. Nah, sebentar aku mau membacakan beberapa victory report dari teman-teman Army of God. Yang pertama ada dari Yulita. Masa pandemi seperti ini sempat membuat saya merasa bosan, khawatir hingga kesepian karena hanya di kos dan jauh dari orang tua. Namun Tuhan Yesus itu baik, sehingga di tengah kondisi seperti ini, saya justru bisa belajar membenahi diri untuk menjadi seorang yang lebih baik dan lebih produktif, seperti bangun pagi, rutin bersih-bersih, mengelola waktu, mengelola keuangan, menyelesaikan skripsi, memulai bisnis online, dan saya juga sempat membuat konten dalam YouTube. Dan karena kondisi yang sulit ini, satu hal yang jadi mujizat buat saya adalah saya jadi bisa merasakan untuk pertama kalinya didoakan oleh mami saya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus bisa mengubah air menjadi anggur, begitupun dalam kehidupan kita. Wow, aku juga percaya guys. Yang kedua ada dari Belvi. Jujur, waktu tahu semua kegiatan panitia dan Ormawa beralih ke online, aku benar-benar hilang harapan. Ekspektasi semua hancur dan ngerasa nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi. Tapi bersyukur banget, aku selalu diingetin kalau aku ini adalah biji matanya Tuhan dan punya Bapa yang nggak akan ngebiarin anaknya sedih atau khawatir berlama-lama. Puji Tuhan, setiap masalah kepanitiaan bisa aku selesaikan dengan lancar. Dan satu persatu, semuanya terjadi di luar ekspektasiku. Yang lebih luar biasanya lagi, aku dipercaya lebih banyak tanggung jawab karena diizinkan masuk senat dan masuk organisasi di luar kampus. Masa pandemi ini adalah masa yang berat buat aku, tapi aku selalu berjalan dengan Tuhan dan aku merasa bersyukur. Wow, sungguh luar biasa ya guys Tuhan kita. Nah buat kalian yang rindu untuk didoakan dan punya beban pergumulan yang pengen di-share, jangan ragu-ragu guys untuk menghubungin kita. Kita siap untuk mendoakan kalian. Hubungi kita di nomor 08222-3000-390. Nah, sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan dengan cara transfer atau scan QR code seperti yang tertera di dalam layar. Oke, sama-sama kita berdoa untuk persembahan yang ada, guys. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur buat berkat-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang kami berikan ini boleh menyenangkan Engkau dan berikan kami juga hikmat untuk mengelola berkat-Mu dengan benar ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang tiba saatnya untuk kita menerima berkat firman Tuhan, guys. Firman Tuhan hari ini akan diberitakan oleh Pastor Anita Veronica. Beliau adalah Gembala Regional GMS Jateng dan DIY. Selamat menikmati firman Tuhan, guys. Halo AOG, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Beda Bukan Aneh. Karena ternyata belum tentu kalau kita ini berbeda, maka kita aneh. Belum tentu. Dan tidak semua hal yang berbeda itu pasti aneh. Nah, tantangan pada masa sekarang ini generasi muda, ada satu dosa yang ada di sekeliling generasi muda, bahkan orang dewasa juga. Tapi yang menantang atau ini menjadi tantangan yang terbesar buat generasi muda adalah dosa seksual. Nah, Komnas Perlindungan Anak itu melakukan survei atau penelitian di usia teman-teman semua ini, usia AUG, di beberapa kota di Indonesia. Dan hasilnya ternyata, nah ini dia. Ternyata di Indonesia 97% anak-anak muda itu mengaku pernah ya nonton film porno. Terus kemudian 93,7% itu pernah mengaku katakan pernah berciuman. 62,75% pelajar SMP mengaku tidak perawan. Pelajar SMA mengaku pernah aborsi. Nah dari situ, dari survei begitu berarti memang betul bahwa tantangan terbesar di generasi anak muda saat ini adalah dosa seksual. Tapi persentase ini lebih kecil kalau dilakukan di orang-orang Kristen. Nah bersyukur kenapa, tapi ini juga harus menjadi awasan juga bagi kita semua. Sekalipun lebih kecil, tapi bukan berarti itu tidak menjadi tantangan.
Nah, komunitas pada saat ini, ya di komunitas Anda nih, komunitas teman-teman nih, ya sebagian besar menganggap bahwa dosa seksual itu biasa atau wajar. Sehingga kalau nih teman-teman atau kita semua berusaha melakukan kehendak Tuhan di zaman di mana dosa seksual ini dianggap hal yang biasa, betul memang menjadi tantangan yang bukan kecil lagi, tapi menjadi tantangan yang besar bagi teman-teman semuanya. Oleh sebab itu, kita perlu waspada. Mengapa? Karena begini, mereka yang terlibat dalam dosa yang namanya pornografi, itu memiliki pikiran, mau tidak mau dalam kehidupan sehari-hari, memiliki pemikiran yang penuh dengan namanya perzinahan. Oleh sebab itu, jangan kasih makan pikiran kita dengan pornografi, karena hasilnya apa? Pikiran kita akan dipenuhi dengan yang namanya perzinahan. Dan kalau itu ditindaklanjuti akan dilakukan dalam tindakan nyata. Oleh sebab itu kita perlu waspada. Nah, zaman dulu ya di Alkitab kita itu mencatat baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru juga ada tantangan begitu. Mungkin bisa jadi ya namanya jenisnya berbeda-beda. Tapi ternyata zaman dulu juga sama seperti kita. Dan ternyata ada orang yang berbeda dengan orang-orang pada zamannya. Tapi orang ini memilih melakukan kehendak Allah. Salah satunya adalah siapa? Yusuf. Yusuf itu beda. Kenapa saya ceritakan soal Yusuf, sebutkan soal Yusuf? Karena pada saat itu, ketika Yusuf mengalami tantangan ini, Yusuf seusia teman-teman semua. Masih tergolong muda. Nah, kenapa Yusuf beda? Yang pertama, ini perlu teman-teman juga miliki. Supaya hal inilah yang dapat membuat kita itu bisa tetap kuat mengalahkan tantangan, sekalipun tantangan itu besar. Yang pertama adalah miliki hidup dalam mimpi ilahi. Jadi bukan hanya sekedar mimpi-mimpi kita, tapi mimpi ilahi itu berarti mimpi yang berasal dari Allah. Kenapa? Karena begini, ternyata nih menurut survei nih, hal-hal besar yang terjadi di dunia kita ini, itu ternyata dimulai dari mimpi-mimpi yang besar. Oleh sebab itu, apalagi kalau mimpi ini datangnya dari Allah. Allah kita itu Allah yang maha besar. Allah kita itu adalah Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Berarti dia juga siap memberikan kepada kita mimpi yang besar. Oleh sebab itu, mimpi ilahi adalah mimpi yang besar. Nah, kita mau belajar sama-sama. Kita baca sama-sama firman Tuhan di Kejadian pasal 37. Ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Kemudian dikatakan, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah dengan berkas itu. Nah, kalau teman-teman lihat ini bukan mimpi datangnya dari Yusuf sendiri. Mimpi ini murni datangnya dari siapa? Allah. Dan pada saat itu mimpi itu seperti seolah-olah jauh dari harapan, jauh dari kenyataan, dan seperti terlihat mustahil. Itulah mimpi datangnya dari Tuhan. Mimpi ilahi itu adalah mimpi yang besar, yang bahkan mungkin bagi kita adalah mimpi yang hal yang terjadi akan menjadi mustahil. Nah, kata mimpi di sini itu artinya adalah begini. To bind firmly. Apa itu maksudnya? To bind firmly itu artinya begini, mengikat dengan kuat. Nah, oke, katakan sama-sama dengan saya ketika Anda, dimanapun Anda berada, dikatakan begini, mengikat dengan kuat. Jadi mimpi atau visi yang dari Allah itu mengikat Yusuf untuk kenapa? Untuk hidupnya itu dibawa ke arah kehendak Allah atau dibawa kepada mimpi yang datangnya dari Allah. Nah, mimpi tersebut, ya mimpi ilahi itu punya satu ciri-ciri. Tahu apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah begini. Itu pasti sejalan, itu pasti sesuai dengan kehendak Allah. Kalau tidak sejalan, kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan yang ada di Alkitab, berarti itu bukan mimpi ilahi. Nah, hari ini pertanyaannya, apakah engkau memiliki mimpi ilahi? Mimpi yang sejalan dengan kehendak Allah? Mimpi yang datangnya dari Allah bukan sekedar, ini lebih daripada sekedar keinginan sendiri. Tapi mimpi ini mendatangkan kemuliaan Allah? Ayo, kalau belum, minta mimpi itu dari Tuhan.
Kalau belum, minta dari Tuhan dan minta supaya kenapa? Supaya begini ya, tanpa mimpi ilahi, seseorang itu tidak bergerak kemana-mana dalam rencana Allah. Oleh sebab itu penting untuk kita memiliki mimpi yang dari Allah atau visi yang datangnya dari Allah. Yang kedua, supaya kita terhindar dari kita berbeda, betul, tapi kita terhindar dari tantangan generasi saat ini, yaitu kita hanya terjerumus dengan yang namanya dosa seksual, ya. Oleh sebab itu kita perlu yang namanya, ya, supaya kita juga punya pertemanan atau pacaran, kalau Anda sedang berpacaran, pacaran itu menjadi kudus, maka perlu kita memikirkan adalah mengejakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kenapa? Fokusnya biar tidak hanya seks saja, fokusnya tidak hanya berjuang di area itu saja, tapi biar fokusnya adalah lebih besar. Maka begini, dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menggapai mimpi ilahi itu, ayo setia dalam perkara kecil. Nah, perkara-perkara besar itu dimulai dengan yang namanya kesetiaan. Dalam segala hal, termasuk dalam hubungan. Dimulai dengan yang namanya ketekunan. Saya awali tadi apa? Kesetiaan, ketekunan. Dan pada apa? Pada perkara kehidupan kita sehari-hari. Kalau teman-teman pengen terjadi hal yang besar di masa depanmu, maka perkara-perkara kecil yang engkau hadapi sekarang ini, lakukanlah dengan setia dan lakukanlah dengan tekun. Supaya engkau tidak terus hidup jatuh bangun hanya mengurusi dosa, apalagi dosa percabulan, dosa di area kekudusan atau dosa seks. Nah, Yusuf ketika muda, kita lihat sama-sama Kejadian 39 yuk. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kejadian 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Ya, dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, dikatakan gini, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ingat ini. Segala sesuatu yang dikerjakannya. Berarti setiap hari dia tidak malas. Setiap hari ya. Bahkan di sini dikata Yusuf tidak pacaran aja gitu ya. Yusuf juga tidak. Bukan berarti nanti ketika umur tertentu tidak boleh pacaran, bukan. Tapi fokusnya bukan hanya itu saja. Dalam hal perkara sehari-hari, segala sesuatu yang dikerjakannya, dia kerjakan dengan yang terbaik. Ayat keempat, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia, dan kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kuasaan Yusuf. Sampai ayat keempat ini dulu. Jadi ketika dia setia dalam perkara kecil, maka Tuhan percayakan lewat siapa? Lewat Potifar aja, lihat kok. Ini orang bukan biasa. Dia bisa setia dalam perkara kecil, diberikan perkara yang lebih besar. Yusuf itu masih mungkin pada saat itu ya, kira-kira nih teman-teman ya, usianya sekitar 17 tahun. Young ya, masih muda ya. Sudah dikasih kepercayaan jadi kepala nih. Begini loh, ini bukan kepala rumah tangga biasa. Potifar itu orang penting dalam pemerintahannya Firaun, dalam pemerintahannya Mesir. Sehingga teman-teman bisa bayangkan, bicara soal rumah tangganya dan atas segala miliknya, itu bicara juga maybe bisa jadi propertinya, perusahaannya, istilah kalau zaman now ya, zaman sekarang, itu bisa jadi bicara soal itu. Di usia sekitar 17 tahun pegang ya kepercayaan sebegitu besar. Dimulai dari mana? Setia dalam perkara kecil. Coba teman-teman bayangkan kalau dia sibuk jatuh bangun dalam dosa. Jangankan dipercayakan hal ini, hidupnya tidak akan kemana-mana. Kemudian, ya, Yusuf itu melakukan perkara-perkara, hal-hal yang sederhana ya. Yusuf memang betul dia penuh iman, dia penuh kesetiaan, dia punya ketekunan. Tapi ingat, dia juga mengerjakan perkara-perkara sederhana dengan rajin, dengan tekun, dengan setia. Nah, kenapa? Karena begini, ternyata ya,
Perkara sederhana ini itu melatih Yusuf supaya dia cakap, supaya dia terampil, karena suatu saat dia akan jadi orang nomor dua di istana Mesir. Oleh sebab itu, ya teman-teman semua, jangan anggap hari ini itu seperti kayak apa ya, jangan dibiarkan berlalu saja. Tuhan sedang mempersiapkan masa mudamu untuk sesuatu yang besar nanti di masa depanmu. Lukas 16 ayat 10, ini bahkan Tuhan Yesus yang mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi hari ini, apa perkara kecil? Studimu? Hubunganmu dengan orang tua? Hubunganmu dengan anggota CG yang lain? Hubunganmu dengan teman-teman sekolah? Hubunganmu kalau teman-teman ada yang sudah pacaran, hubunganmu dengan pacarmu? Setialah dalam perkara kecil tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang kenapa yang menjadikan Yusuf berbeda, yang juga harus kita miliki. Yang ketiga adalah begini, berani menolak kesenangan dosa. Gak gampang loh di area seperti ini. Karena begini, kesenangan di masa sekarang ini yang ditawarkan itu banyak, betul atau tidak? Banyak sekali. Sangat mudah diperoleh, apalagi dengan zaman online sekarang, dengan teknologi yang semakin canggih sekarang. Sehingga di masa ini, teman-teman, itu untuk mendapatkan hiburan, kesenangan, kemudahan, di mana saja bisa sekali klik, betul atau tidak? Gampang sekali. Tapi itulah yang menjadi medan pertempuran anak muda zaman sekarang. Pertempuranmu sekarang, pertempuran saya juga sekarang. Oleh sebab itu, ya seperti sekalipun hal itu terlihat ya menyenangkan, gemerlap, memberikan banyak kemudahan, tapi saya mau beritahu ya, ternyata di balik semuanya itu adalah medan pertempuran, arena yang mengerikan dalam kehidupan kita juga. Banyak bahayanya di sana, banyak ranjaunya di sana, betul atau tidak? Nah, suatu saat ternyata yang Yusuf alami juga dialami oleh jemaat di Korintus. Yuk kita buka sama-sama 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Paulus bicara kepada jemaat di Korintus, dikatakan begini, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah ternyata, jemaat di Korintus itu, mereka hidup dalam lingkungan yang bebas sekali. Sehingga, lingkungan seperti itu, budaya seperti itu bisa masuk ke dalam gereja, ya, kepada jemaat. Sehingga bahkan dalam kebebasan dalam hal apa? Dalam hal percabulan, itu seperti kebebasan makanan. Saking bebasnya di masa seperti itu. Jadi, kalau teman-teman bilang, itu kan zaman dulu, jangan salah. Korintus itu masa itu perzinahannya mengerikan sekali. Jangan salah juga, kenapa Sodom dan Gomora dihancurkan? Karena percabulan perzinahannya, homoseksualnya itu mengerikan sekali pada masa itu. Jadi, di zaman-zaman dulu tantangannya juga besar juga. Bahkan di sini Korintus semua kota. Di Sodom dan Gomora juga dikatakan apa? Semua penduduknya. Ya sampai dikatakan Abraham aja sampai memohon sama Tuhan. Kalau ada dikatakan 10 orang benar Tuhan, begitu. Karena kenapa? Mayoritas hampir semua loh, 10 aja gak ada berarti orang benarnya. Begitu. Nah, terutama di area apa? Terutama di area percabulan. Di sana, di Korintus, percabulan itu halal, istilahnya begitu. Di hukumnya negeri itu dikatakan gak apa-apa, halal. Tapi, Paulus bilang, kalaupun dibilang halal bagi semua orang, masyarakat pada masa itu, tapi Paulus berkata begini, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Karena kenapa? Karena, ya, perhatikan ini. Tuhan itu membebaskan kita. Dan kebebasan kita itu harus kita pakai untuk kita berdiri teguh dalam iman kita. Bukan untuk kebebasan yang Tuhan berikan, kemerdekaan yang Tuhan berikan, itu membuat kita jatuh dalam dosa lagi. Loh, lah balik mana ya? Kembali lagi. Lebih jatuh, lebih parah lagi daripada sebelum bertobat. Jangan. Itulah sebabnya Paulus kasih tahu kepada jemaat di Korintus, jangan lakukan itu. Jangan berbuat sama seperti mereka, sekalipun bagi mereka gak apa-apa.
ora opo-opo gitu ya, halal gitu. Enggak, maksudnya dikatakan halal itu maksudnya boleh dikatakan begitu, itu bahasanya mereka pada saat itu. Nah, Paulus bilang begini, saya tidak menggunakan kebebasan itu untuk saya diperbudak lagi sama dosa. Untuk saya hidup lagi dalam percabulan, untuk saya hidup lagi ya, untuk setuju dengan namanya dosa sekalipun ya. Hukum Korintus tidak melarang itu. Tetapi hukum Allah itu lebih tinggi daripada hukum apapun. Kehendak Allah itu lebih tinggi daripada kehendak manusia. Seharusnya kita tunduk, sekalipun buat banyak orang itu gak apa-apa. Di zaman sekarang ini seks bebas mungkin buat orang, wah gak apa-apa. Tapi ingat, ada hukum yang lebih tinggi di atas semuanya itu. Yaitu hukum Allah. Dan bahkan, puji Tuhan kita hidup di masyarakat yang masih memegang norma yang baik, sehingga tetap di masyarakat pun itu juga hal yang tidak baik. Oleh sebab itu, Paulus ingatkan untuk, ayo sebagai orang Kristen, gak pantas kita melakukan itu. Gak boleh kita melakukan itu. Gak jadi berkat, tidak menjadi teladan. Seharusnya kita jadi terang, jadi berkat bagi orang lain. Nah, di 1 Korintus 6 ayat ke-13. Karena kenapa? Dikatakan begini, makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Nah, jadi begini, walaupun ya, perut itu diciptakan memang ya supaya kita bisa makan, tapi bukan berarti menjadikan begini, kita diperhamba oleh namanya makanan. Nah, Paulus balik lagi pergi tadi ke arah percabulan. Tubuh kita ya diciptakan bukan untuk percabulan, tapi untuk Tuhan. Maksudnya begini, karena Tuhan itu ya, Tuhan itu tidak pernah menciptakan manusia untuk merusak dirinya. Tuhan tidak menciptakan juga tubuh manusia itu untuk apa? Untuk hanya untuk percabulan. Tidak. Tetapi benar-benar dijelaskan Tuhan itu menciptakan tubuh, roh, jiwa kita untuk semuanya, untuk Tuhan. Untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan siapa? Untuk memuliakan Tuhan. Jadi oleh sebab itu bukan hanya lebih boleh, gak boleh lagi. Tapi ingat kembali, kenapa kita diciptakan? Dari awal kita diciptakan itu untuk memuliakan Allah. Karena dosa, manusia gagal memuliakan Allah. Ciptaan yang lain alam ini masih memuliakan Allah. Tapi karena Tuhan menyelamatkan kita, menebus dosa kita, kita dibawa lagi kembali kepada rencana Allah untuk kembali bisa dapat. Kita ini dikasih kesempatan melalui pengorbanan Yesus untuk dapatlah kembali memuliakan Allah. Oleh sebab itu, kenapa kita diminta untuk jangan sama lagi dalam kehidupanmu yang lama, kehidupan kita yang lama. Karena kenapa? Sejak kita menerima Tuhan Yesus, kita ini adalah alat kebenaran, alat pengudusan, yang membawa kita kepada pengudusan. Tidak boleh hidup kita atau tubuh kita dibawa lagi masuk ke dalam namanya kecemaran. Halo, amin. Karena kenapa? Karena tubuh kita ini adalah anggota Kristus. Maksudnya begini, kita ini adalah miliknya Kristus. Sekalipun nih zaman now, ya apalagi zaman sekarang ini, kita disekelilingi orang-orang yang orientasinya atau pikirannya pengen senang. Kesenangan aja. Nah, ternyata respon seseorang terhadap kesenangan itu berpengaruh loh untuk masa depannya. Coba begini, pernah ada kalau gak salah ada perkataan begini, ya berenang-renang kemudian, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian, begitu ya kalau gak salah ya, saya kok lupa jadinya ya. Ini di masyarakat gitu. Maksudnya gimana? Orang dikatakan gak apa-apa, sekarang ini kamu harus kerja keras, susah-susah dulu, nanti katanya bersenang-senang kemudian, katanya begitu. Nah, tapi kalau kebalik, mau bersenang-senang sekarang, istilahnya begitu, kemudian nanti susah-susahnya kemudian. Nah, sama halnya juga dengan hal ini. Kalau misalnya orang ini, ya, sekalipun kita ini ada tawaran kesenangan di depan kita, mencobai kita, di sekeliling kita nih, karena begitu mudahnya dengan online begini, ya seringkali datang, kalau kita berani menunda kesenangan, kita akan mendapatkan kesenangan yang lebih besar. Sama juga dengan ini, mereka yang berani menunda hubungan seksual terhadap pasangan sampai mereka menikah, itu menikmati kepuasan yang lebih besar. Kenapa? Yuk kita lihat dulu dalam peristiwa Yusuf. Yusuf pernah dicobai loh.
di Kejadian 39 ayat ke 10. Ya, dikatakan begini, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya. Bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Nah, Yusuf pada saat itu masih usia, tadi saya jelaskan, masih muda. Yang pada masa itu dia lagi masa raging hormon. Apa itu? Hormon yang diproduksi dia, ya, karena usianya hormon reproduksi, pada usianya, usia teman-teman mungkin juga, itu dihasilkan secara melimpah. Sehingga membuatnya juga sangat mudah untuk memiliki gairah seksual. Nah, kalau gitu begini, Yusuf itu dikatakan elok parasnya. Kalau zaman now, pemuda ganteng nih ya. Kalau ganteng, gantungan kunci, bukan. Ganteng gitu ya, tampan nih. Ketemu dengan seorang wanita, bukan gadis ya, ini istrinya Potifar kok nyonya-nyonya. Seorang wanita, ya, jangan bayangkan ini wanita tua ya, jangan bayangkan ya, gitu ya. Ini seorang wanita yang cantik, pasti Potifar carinya cantik dong ya. Potifar punya jabatan tinggi sekali kok. Orang Mesir, wanita Mesir juga banyak ya, begitu. Wanita cantiknya menggoda, dan dalam mereka itu dalam kondisi keadaan yang seolah-olah toh gak ada yang tahu loh, seperti itu. Tapi ayat 8 dikatakan begini, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tidak ada yang diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab apa? Barang-barang dipasrahkan, ya, properti dipasrahkan, perusahaan dipasrahkan, tapi tidak satu ini, istrinya, begitu ya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap apa? Allah. Ingat ini tadi, Yusuf itu hidup mengasihi dan menghormati Allah. Jadi Allah itu begitu nyata dalam kehidupan Yusuf. Jadi sehingga sekalipun seolah-olah tidak ada yang tahu, seolah-olah tidak ada mata jasmani yang melihat, Yusuf sadar benar bahwa mata Tuhan itu yang kudus akan selalu melihatnya, menatapnya di mana saja dia berada. Yusuf sadar kalau dia itu menanggapi godaan istri Potifar, ya, wanita cantik ini, maka itu adalah dosa besar di hadapan Allah, dan maka itu adalah kejahatan yang besar bagi siapa? Bagi Potifar. Nah, zaman sekarang ini, ya, juga banyak godaan seksual. Pornografi itu adalah seksual stimulator yang kuat pada masa sekarang ini. Jadi kalau engkau jatuh, kalau teman-teman jatuh dalam dosa pornografi, itu bukan begini. Kalau Yusuf itu pasif, sedang orang lagi, ini istilahnya bahasa sehari-harinya, orang lagi benar kok digoda. Tapi kalau seseorang yang terlibat godaan sekarang seksual, yaitu pornografi, kalau engkau atau teman-teman melihatnya, berarti engkau bukan didatangi, tapi engkau sedang mendatangi. Begini loh. Di gadgetmu, di handphonemu, di handphone kita semua ini, teman-teman ya. Wong kita enggak berusaha mencari aja, kadang tiba-tiba muncul gambar-gambar yang aneh-aneh. Tahu aneh-aneh menurut, ya, aneh-aneh definisinya. Yang mengarah kepada seks. Nah, apalagi kalau mencari. Itu membangkitkan menjadi stimulator yang kuat. Hati-hati. Seseorang yang terjebak dalam pornografi, pikirannya akan dipenuhi dengan namanya perzinahan. Oleh sebab itu, hati-hati apa yang Anda lihat. Nah, kalau kita ini berani, anak muda, engkau berani mengambil keputusan untuk menolak yang namanya pornografi, maka engkau, teman-teman semua, sedang terhindar dari dorongan seksual yang tidak semestinya, yang dapat menghancurkan. Tidak semestinya dan yang dapat menghancurkan. Oleh sebab itu, kalau engkau menolak pornografi itu adalah hal yang bijaksana. Hal yang baik. Nah, ternyata begini. Ini dari survei. Dikatakan begini. Remaja yang melakukan hubungan seksual nih. Remaja berarti usia muda. 90% lebih. Jadi hampir 100% lebih. Hampir 100%. Melakukannya ternyata dengan pacarnya. Berarti
begini ya, masa pacaran itu juga teman-teman juga perlu waspada. Karena ternyata masa pacaran, ya itu juga bisa jadi hubungan yang berbahaya bila tidak hati-hati. Kenapa? Itu akan bisa menghancurkan masa depan. Oleh sebab itu, no sex before marriage. Saya akan jelaskan nanti kenapa. Ya, berikutnya. Yang berikutnya adalah yang ketiga, yaitu berani untuk memilih untuk hal yang lebih berharga. Halo, amin. Berani untuk memilih yang berharga. Tadi yang pertama apa? Halo, miliki, berani memiliki mimpi ilahi. Yang kedua, setia dalam perkara kecil. Yang ketiga, berani memilih untuk hal-hal yang lebih berharga. Kejadian 39 ayat 19. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Begini, memilih untuk melakukan hal yang benar memiliki resiko untuk ditolak oleh teman-temanmu. Ya. Biasanya kalau engkau menolak melakukan dosa, biasanya diolok-olok oleh orang-orang sekitar. Karena engkau melakukan, engkau berbeda. Orang yang tidak melakukan hubungan seks saat muda, katanya dianggap kuno dan ketinggalan zaman. Itu kata mereka. Dalam tekanan seperti itu, tantangan seperti itu, ayo teman-teman, punya pendirian yang kuat. Pendirian untuk hidup benar, bukan apa kata orang, tapi karena engkau mengasihi Tuhan. Karena begini, karena ketika kita berani memilih hal yang lebih berharga, yaitu apa? Memilih Allah dan memilih kehendak Allah, maka kasih setianya juga akan menyertai kita. Di Kejadian 39 ayat 21, sekalipun Yusuf itu berada dalam penjara, dikatakan apa? Tuhan menyertai Yusuf, ayat 21, dan melimpahkan kasih setianya. Jadi gak apa-apa teman-teman mengolokmu. Dianggap kuno, dianggap aneh, dianggap beda, it's okay. Asal Tuhan tidak menolakmu, justru Tuhan menyertai dan melimpahkan kasih setianya, itu reward yang luar biasa, yang bukan hanya patut ya, kejarlah itu, karena kejarlah Tuhan lebih daripada semuanya. Halo, amin. Dan berikutnya, di 1 Korintus 6 ayat 18, oleh sebab itu, Paulus juga ngasih tahu kepada jemaat di Korintus, yang tadi saya ceritakan, yang percabulan menjadi hal yang biasa. Jauhkanlah dirimu dari percabulan, karena setiap dosa lain dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya. Ingat ini, bagi cowok, ya, saya mau beritahu kepada Anda, yang diserang dari waktu ke waktu adalah mulai dari pikiranmu. Kalau pikiran itu akan berusaha dihancurkan, karena kehancuranmu para cowok, para pria, itu adalah kehancuran keluarga, sebuah keluarga, kehancuran bangsa dan kehancuran dunia. Karena kenapa? Engkau adalah kepala. Suatu saat engkau adalah kepala keluarga. Suatu saat engkau adalah kepala bagi bangsa ini. Engkau punya peranan bagi bangsa ini. Dan engkau menjadi terang bagi dunia ini. Bagi cewek, kepuasan adalah terletak pada penerimaan, penghargaan, dan perlindungan. Saya mau jelaskan ini, seks itu dirancang bukan hanya untuk penyatuan fisik saja loh. Ternyata dalam seks itu ada juga termasuk psikoemosional, penyatuan itu, dan penyatuan spiritual. Sehingga seks itu dirancang untuk dinikmati dalam satu institusi yang namanya pernikahan. Di luar pernikahan, seks itu mendatangkan rasa malu, penyakit, dan kekecewaan. Tapi seks di dalam pernikahan itu mendatangkan bahagia, karena itu dirancang, Tuhan ciptakan, Tuhan berikan, itu dinikmati di dalam pernikahan. Dan yang terakhir, ingat hal ini baik-baik, di 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita ini telah dibeli oleh Allah dengan darahnya yang mahal. Lunas. Berarti
Ketika Allah menciptakan kita, kita jatuh dalam dosa, manusia jatuh dalam dosa. Tuhan menebus kembali, supaya kenapa memang kita ini adalah milik Allah. Sehingga Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, juga ingatkan kepada kita, kita harus memuliakan Allah baik dengan tubuh, dengan jiwa, dengan roh kita. Karena kenapa? Karena itu adalah miliknya. Jangan dicemari, jangan dipisahkan, jangan dilacurkan, maaf. Untuknya namanya percabulan. Seharusnya kita menggunakan tubuh kita, karena ini miliknya Allah, menggunakan tubuh kita untuk memuliakan Allah. Karena itu adalah milik siapa? Milik Allah. Dengan cara apa? Jauhkan diri kita dengan yang namanya percabulan, baik dalam hati maupun dalam tindakan. Jangan coba-coba mendekat, jangan coba-coba kasih makan terus pikiran kita dengan yang namanya pornografi. Ketika kalau engkau sudah mulai membangun hubungan pacaran, ingat ini, saya ingatkan sekali lagi, seks dirancang untuk pernikahan. Masa pacaran adalah masa perkenalan, maksudnya masa perkenalan lebih untuk persiapan yang namanya pernikahan, bukan untuk melakukan seks. Ingat, seks untuk pernikahan, di masa pernikahan. Jadi tidak boleh dilakukan sebelumnya. Kalau tidak, itu akan menimbulkan rasa malu, kecewaan, luka, ya itu akan malah merugikan. Ingat baik-baik, hidup kita adalah miliknya Tuhan. Hidup kita adalah baitnya Allah. Allah, roh Allah itu tinggal di dalam kita. Jangan cemari dengan yang namanya dosa, terlebih lagi dosa percabulan, karena dosa percabulan itu bukan dosa yang terjadi di luar, tetapi dosa yang terjadi di dalam diri kita. Anak muda, saya tahu teman-teman semua di masa sekarang ini gak mudah. Tantangan di sekitar kita begitu besar. Tapi bukan berarti kita gak bisa untuk berbeda. Berbeda bukan aneh loh. Tapi berbeda untuk kita menjadi contoh, menjadi teladan. Bagaimana hidup menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana hidup seharusnya takut akan Allah. Jangan khawatir, engkau gak sendiri. Kita ada bersama dengan Allah, ada bersama dengan kita. Sehingga ketika engkau tidak mampu, engkau merasa lemah sekalipun, Allah menolong kita untuk kita bisa menghadapinya. Amin. Halo. Oke, saya sebelum saya berdoa, hari ini adakah, ayo jujur di hadapan Tuhan, di mana saja teman-teman berada, ikut ibadah online saat ini. Kalau engkau hari ini, engkau berpikir bahwa, aduh, saya sudah pernah nih, jatuh dalam dosa. Dosa seksual, percabulan, dan sebagainya. Pornografi. Itu terjadi di masa kemarin-kemarin. Atau di masa pandemi ini. Karena banyak online dan sebagainya. Ini saatnya untuk, ayo, stop. Ini saatnya untuk engkau berkata, Tuhan, ampuni aku. Dan ini saatnya untuk engkau mengambil keputusan. Yang lain mungkin menganggap hal itu biasa. Tapi engkau mengambil keputusan. Seperti Yusuf. Seperti jemaat Paulus katakan kepada jemaat Tuhan di Korintus. Untuk jadilah beda. Sekalipun orang melakukannya hal yang biasa, jadilah beda sesuai dengan kehendak Allah. Saya akan berdoa bagi teman-teman yang hari ini engkau mau mengambil keputusan untuk mau hidup kudus. Baik engkau yang masih single, istilahnya single. Supaya engkau maksimal dalam studimu, maksimal dalam pekerjaan, maksimal dalam melayani Allah. Ataupun mungkin engkau yang mungkin sudah berpacaran, tapi engkau mau pacaranmu adalah pacaran yang kudus. No sex before marriage. Mari saya akan berdoa bagi teman-teman. Angkat, taruh tanganmu di dadamu seperti ini, saya akan berdoa bagi Anda. Tuhan, hamba berdoa untuk jemaatmu, untuk anak-anak AOG. Di mana saja berada, untuk AOGers di mana saja berada. Hari ini lihat tangan-tangan mereka yang mereka rindu untuk mereka mau hidup benar ya Tuhan di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni setiap dosa kami. Ampuni setiap dosa yang terlebih lagi hari ini yang sedang kami bahas ada dosa seksual. Ampuni kami. Hari ini kami mau mengambil keputusan untuk kami hidup benar. Hari ini kami mau menyerahkan kembali otoritas hidup kami. Tubuh kami pemiliknya, tubuh jiwa roh kami pemiliknya adalah Allah yang menciptakan kami, itu adalah pemilik hidup kami. Seharusnya kami tidak protes kalau kami harus
dilatih atau berjuang untuk hidup kudus karena Engkau adalah pemilik hidup kami. Tuhan ampuni kami. Tuhan mampukan kami. Tolong kami. Sertai kami untuk kami terus hidup benar, hidup kudus di hadapan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wow, luar biasa. Setiap jemaat Tuhan, setiap Army of God dimanapun kau berada, kalau kau merasa diberkati dengan firman yang ada, mari sama-sama katakan haleluya dimanapun kau berada. Saya percaya firman hari ini akan menjadi awal pertumbuhan iman kita lebih lagi di dalam Tuhan. Amin. Dan hari ini saya rindu berdoa buat setiap kalian semua yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, kau belum pernah menerima keselamatan, saya rindu berdoa buat kalian. Mari taruh tangan kalian di dada, saya akan pimpin di dalam doa. Mari ikuti doa saya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menebus setiap dosa kami. Kami gak layak, kami ini berdosa. Tuhan ampuni kami Tuhan, kami mau jadi anak muda yang benar-benar hidup kudus. Kami mau jadi anak muda yang benar-benar menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi dalam hidup kami. Bertahtalah ya Tuhan, kami mau percaya dengan mulut, kami mau percaya dengan iman hati kami bahwa Engkau adalah Tuhan juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, pimpin hidup kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, kami mau bertumbuh di dalam Engkau. Amin. Buat setiap teman-teman yang baru saja didoakan, kami ingin mengenal kalian lebih dekat lagi. Maka dari itu, buat setiap kalian, silakan klik link di atas. Kami ingin mengenal kalian lebih lagi. Dan buat setiap Army of God, dimanapun engkau berada hari ini, angkat kedua tanganmu, terima berkat yang terbaik, diberkatilah engkau dimanapun engkau berada, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah pintu masukmu, pintu keluarmu. Jadilah anak-anak panah yang hebat dan tepat sasaran karena engkau dipegang oleh Tuhan yang hidup. Biar hari ini jadilah Army of God yang hebat dan luar biasa. Jadilah Army of God yang kudus dan yang tidak bercela di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hari ini kasih anugerah daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sampai selama-lamanya. Haleluya. Amen. God bless you. Happy Sunday.